Bahan yang saya gunakan adalah serai segar. Pastikan serai ini sudah dicuci dengan bersih, Bunda Sister. Kemudian kita potong-potong aja serainya. Potong seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan jeruk nipis. Kita gunakan satu buah jeruk nipis aja. Ini ukuran agak besar. Jadi kita gunakan satu buah saja. Pastikan jeruk ini dicuci Bunda Sister dengan bersih karena kita akan gunakan kulitnya juga. Setelah ini kita sediakan satu panci bersih, kita masukkan bahan di sini. Tambahkan dengan satu gelas air, satu gelas besar air. Tambahkan aja sini. Kemudian kita akan rebus bahan ini hingga mendidih. Setelah mendidih, kita didihkan selama 5 menit di atas api yang kecil. Oke, setelah itu baru kita matikan apinya. Jadi kita didihkan dulu. Oke, jadi kita tunggu aja 5 menit. Bunda Sister, ini bahan tadi yang kita rebus tadi ini sudah hangat. Kemudian kita akan sediakan satu gelas bersih. Oke, kita sediakan satu gelas bersih. Kemudian saringan. Kita tuangkan aja sini. Oke, Bunda Sister, jadi minuman ini sudah dapat diminum. Bunda Sister bisa meminumnya yang ini untuk pagi hari, kemudian yang ini untuk malam hari. Jadi minumlah sehari 2 kali. Oke? Okay?